A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, mari kita lanjutkan kaji kita. Selasa Maghrib. Selasa Maghrib. Ingatkan itu dalam hati sanubari Bapak Ibu sekalian, Selasa Maghrib. Selasa Maghrib. Selasa Maghrib adalah waktunya untuk ini. Selembar ini yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Selembar ini yang akan menyelamatkan keluarga kita. Selembar ini juga yang akan memelihara tauhid kita. Saya muter akal gimana caranya supaya mudah dan efisien. Buku yang sebegitu tebalnya mungkin tidak dibaca oleh anak-anak kita. Akhirnya ketemulah sebuah metode ini gitu loh. Apa ini? Ya, meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Itulah yang kita pelajari setiap hari Selasa. Hari ini masih materi pertama. Islam di zaman Nabi Ibrahim. Dari kalimatnya di awal telah membuat anak-anak kita di rumah, oh, berarti zaman Nabi Ibrahim sudah ada Islam, Pak. Sudah ada Islam, Bu. Baru satu kalimat. Baru satu kalimat. Dan lahirnya agama Yahudi. Oh, ada catatan sedikit. Tulis di sini. Yahudi dibuat oleh seorang yang bernama Yudea pada tahun 930 sebelum Masehi. Dari kata Yudea jadilah Judaism. Itu kalau versi Inggrisnya. Versi Indonesianya tulis aja. Tulis Yahudi dibuat oleh Yahuda tahun 930. Dari kata Yahuda menjadi Yahudi. Oh, dengan satu kalimat anak-anak kita terselamatkan. Pikiran anak-anak kita akan berjalan. Oh, jadi apa hubungannya Nabi Musa dengan Yahudi? Tidak ada. Kecuali kaum Yahudi. Agama tidak. Dari sini anak-anak kita berkata, oh, ternyata Islam bukan hanya dibawa oleh Nabi Muhammad ya, Pak. Betul. Islam dibawa oleh para nabi. Selasa Maghrib. Siapa yang belum punya ini, tolong hubungi panitia. Panitia akan membagikan secara gratis. Ganti ongkos cetak saja kata panitia. Ya. Tolong ambil ini dengan panitia. Catat ya. Panitia tolong nih, ambil. Ya. Jamaah di sini insyaallah tahu diri. Ambil, pasti ada sesuatu yang diberikan gitu ya. Sama ya. Jamaah insyaallah menyadari akan ini. Tolong dibagikan saja. Ditaruh kotak untuk ya Rp1.000 teh ya. Ya, Rp1.000. 500. 1.500, 2.000. Infak lillahi ta'ala katanya untuk pengganti ongkos cetak. Tapi antum punya gitu loh. Antum punya, jadi oh, hari ini materinya apa nih? Dan di belakangnya bisa ditulis apapun. Atau kalau mau di staples. Nanti kalau Bapak Ibu rutin terus ada ini nanti. Ada apa? Ada dilakban sendiri, di buku sendiri. Jadi buku tulisan antum. Buku tulisan antum sendiri. Tentang apa? Tentang sejarah. Tafadhol. Saya waktu berikan waktu sejenak untuk ini. Ya. Silakan duduk saja, nanti akan datang. Kalau enggak datang itu berarti derita loh. Ya. Gimana masuknya? Oh, di sini. Ya, bapak-bapak juga, ibu-ibu juga sudah habis. Oh, berhabis. Berarti minggu depan dia cetak lagi sebanyak 500 peserta, karena ada 500-an, kurang lebih 500, kita cetak lagi 500. Tujuannya apa, bapak-ibu sekalian? Sekali lagi, luruskan tauhid. Anak-anak kita kasihan, Pak, Bu. Dalam satu hari saya berbicara di 2, 3, kadang-kadang 4. Kalau di Sabtu dan Minggu bisa 5 tempat. Materinya bukan cuma sejarah. Ya tergantung, kadang-kadang lagi ramai apa, PKI, Rohingya. Nah, di sini kita khususkan dengan sejarah. Tapi saya tetap bertanya, demi untuk survei. Dan hanya sebagian kecil gitu loh.
Hanya sebagian kecil yang menjawab dengan baik dan benar. Saya tanya gitu loh, apa agama Nabi Ibrahim? Masih menjawab agamanya Hanif. Lalu apa Nabi Musa? Yahudi. Lalu apa Nabi Isa? Nasrani. Berarti Islam dibawa oleh siapa? Yang pertama kali bawa Islam? Nabi Muhammad. Ini kan kacau. Buat bapak ibu sekalian yang sudah mengaji begini gak ada masalah. Tapi kalau bagi anak-anak kita, la haula wala quwata illa billah, miliki satu lembar yang insya Allah meluruskan tauhid dan menyelamatkan anak-anak kita. Lihat bagian yang kedua, Islam di masa Nabi Sulaiman. La haula, Nabi Sulaiman jadi Islam lah. Ibu catat, bapak catat di situ surat An-Naml. Dalam surat An-Naml, Bilqis berkata, aslamtu ma Sulaiman, aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Sampai dengan lahirnya agama Nasrani. Oh, Nasrani itu Kristen lahir dari siapa? Tulis di bawahnya, lahir tahun 325 oleh Konstantin bersama Paulus. Dan ini tidak menjelek-jelekan agama lain. Ini fakta sejarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kaji kita. Di antara jamaah mungkin ada yang membawa Al-Quran, silahkan dibuka tentang silsilah Nabi Ibrahim, surat Al-An'am. Surat 6 ya. Siapakah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Surat 6 ayat 74. Sebagian bapak lagi yang lain sebelah sini surat 2 133. Dibacakan bahasa Arabnya, saya pengen dengar. Saya pengen dengar bahasa Arabnya biar jamaah juga mendengar. Enggak apa-apa terbata-bata, Allah berikan pahala 2. Yang lancar Allah berikan pahala 1. Hadis sahih Bukhari. Siapa yang lancar baca Al-Quran, Allah berikan 1. Siapa yang terbata-bata, terputus-putus dan baru belajar tidak bisa atau baru belajar gitu, Allah berikan pahala 2. Ya. Stop, stop. Wa isqala Ibrahim li abihi. Siapa? Li abihi. Berarti berkata Ibrahim kepada ayahnya. Li abihi. Lanjutkan. Kata Abun dalam suratul An'am 74 tadi menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim ayahnya namanya Azar. Itulah. Namun di kalangan para ahli bahasa Arab, di antaranya Profesor Mutawalli Asy'arawi, di antaranya para imam-imam yang dahulu kala yang saya enggak sebutkan perbedaan di antara mereka, Ab di sini belum tentu ayah. Dan Al-Qur'an menggunakan kata Ab berarti ayah kah? Lihat lagi Mas, Al-Baqarah 133, silakan dibaca ulang. Al-Baqarah 133. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. 133. 133. Bukan itu kelihatannya. Am kuntum syuhada'a idh hadha قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ أَبْ di situ juga disebut أَبْ dan disebut إِسْمَاعِيلَ juga أَبْ. Padahal إِسْمَاعِيلَ adalah siapa? Ismail punya anak siapa? Ya, Yakub. Yakub punya anak siapa? Yakub punya anak yang 12. Ya. Dan dia anak yang 12 tadi memanggil Ismail dengan kata Ab. Padahal kakek.
Begitu juga paman dalam Al-Quran juga disebutkan, dalam hadis, dalam pergaulan bahasa Arab sehari-hari, abun, bukan berarti semata-mata bapak. Anak kecil yang tidak jumpa dengan ayahnya, catat ini, anak kecil yatim yang tidak jumpa dengan ayahnya dan dia dipelihara oleh pamannya, anak kecil ini tidak memanggil ammi kepada yang merawatnya, tapi memanggilnya apa? Abun. Ke arah mana pembicaraan ini? Mungkin Bapak Ibu sudah sudah menggambarkan. Nah, ini si Haikal mau ngomong ke arah mana nih? Udah kebaca belum? Udah kebaca belum? Belum. Ente mau tegas-tegas aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha lembut, yang maha agung, sedang duduk dan di antara para sahabatnya sedang ngobrol-ngobrol tentang siapa? Tentang Abu Jahal. Ya, tentang Abu Jahal. Tidak lama lagi ngobrol-ngobrol demikian, lalu kemudian Ikrimah datang. Ikrimah tahu siapa? Anak daripada Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi Ikrimah sudah mukmin dan kejadian ini di Madinah jauh setelah wafatnya Abu Jahal. Bapak Ibu tahu apa kata Nabi? Ikrimah pas datang, Nabi tegur itu para sahabat. Ausar di sana. Diam. Datang kepada kita Ikrimah. Diam. Bapak Ibu nangkap maksudnya apa? Maksudnya jaga hati Ikrimah. Jaga hati Ikrimah. Alangkah berdukanya Ikrimah. Alangkah sedihnya Ikrimah ketika dia tahu bahwa ayahnya sedang dibicarakan dan ayahnya itu bagian daripada ahli neraka. Apa maksud saya sampaikan ini? Tidak pantas dan kurang ajar orang yang membahas ayah dan ibu Nabi di surga atau di neraka. Satu, ilmu belum cukup. Dua, bahasa Arab pun tidak menguasai sebagaimana pergaulan. Tiga, tidak didukung dengan fakta historis. Orang-orang yang berkata demikian, kalaupun ada hadis yang menyatakan abbi finnar, bisa dibantah dengan Quran. Quran menyatakan antara anak-anak Yakub dengan Ishak, dengan Ismail, Ismail pun dipanggil apa? Padahal bukan kakek langsung, tapi cuma kakek sepupu. Quran memanggilnya abun. Karena itu yang dituakan itu ab. Sebagaimana asal kata Ibrahim, bapak semua nabi disebut abun, Raham, Abraham atau Abrahim atau Ibrahim. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah sekali-kali membahas sesuatu yang kita kurang daripada ilmunya. Saya bacakan hadis tentang hadis Nabi dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, ya, dalam At-Tabaqat. Aku lahir dari suatu pernikahan yang tidak sekali-kali lahir karena suatu perzinahan. Ini Rasulullah. Sejak Adam bahkan tidak ada sepercik pun perilaku menyimpang jahiliyah mengenaiku dan ini tidak pernah ada. Coba jawab literatur ini. Ya, aku tidak lahir kecuali daripada kesucian. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Abdullah dan Aminah, orang yang suci, saudaraku. Ayahnya lagi, Abdul Muthalib, orang yang suci. Ayatnya lagi, Qusay bin Manaf terus, Abdul Manaf terus sampai Bani Hashim, orang yang suci, bahkan sampai Adam, aku terpelihara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain, aku dan para nabi tidak berasal dari budak dan juga tidak menghasilkan perbudakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berdasarkan ini, tawadduklah. Jangan baru dapat satu hadis tiba-tiba disampaikan ke mana-mana dengan ilmu yang kurang. Tawadduklah. Tawadduklah, ada langit di atas langit, ada ilmu di atas ilmu. Demi Allah, saya hanya menyampaikan pendapat-pendapat para ijma yang suka saya orang rajin membaca. Di situ saja, tidak orang yang alim, tidak orang yang bisa, tidak orang yang mampu.
Tapi orang yang cukup membaca dan menyampaikan bacaan-bacaan ini kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian pula saya, kalau saya bacakan lebih lengkap lagi, banyak sekali literatur-literaturnya. Intinya adalah Ibrahim alaihissalam, masih masih bagian pertama ya. Ibrahim alaihissalam ya, yang disebut Azar belum tentu ayah. Ayahnya yang saya ingat namanya ibunya, ibunya Aliyah. Ya. Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya saya lupa itu. Ya. Tairu. Ayahnya, masya Allah. Jadi apa ya? Belum tentu Azar gitu loh. Karena pendapat para historis, para historian itu bukan Azar. Azar di situ Abun Azar itu adalah pamannya. Karena mustahil, mustahil seorang Yahudi yang ber seperti Ibrahim yang suci dan mulia ini terlahir dari seorang penyembah berhala, dari seorang pembuat patung. Jadi jangan sembarangan kalau kita mulai mengkaji soal sejarah dengan ilmu dan yang kurang gitu ya. Sering kita lihat Ibrahim bapaknya kafir, anaknya enggak. Nabi Muhammad bapaknya ya Allah ya Rabb, ini betul-betul kurang adab. Kurang adab. Adab di depan daripada ilmu. Adab harus di depan daripada ilmu. Penting ya, ini adab harus mendahului ilmu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, udah dibuka ya. Belum keluar. Oh itu belum turun, insya Allah. Itu juga belum. Sana belum. Belum keluar. Ini belum juga. Mungkin saya, mungkin di sini Pak, ini penting jamaah harus tahu. Tadi nggak mau turun. Duplicate, sudah duplicate Pak, ini sudah duplicate. Belum? Itu udah. Udah, alhamdulillah. Dah, sip itu. Alhamdulillah. Belum, sebentar lagi. Ada teknologi kita manfaatkan gitu ya. Ada teknologi kita manfaatkan. Alhamdulillah, baik. Kita lanjutkan lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masih dalam kasus sejarah. Akhirnya lagi-lagi harus saya ulangi berkali-kali karena mungkin ada yang baru hadir juga. Yang disebut, yang terlihat dalam gambar ini kebatilan yang nyata. Jelas sebuah kebatilan yang nyata. Ya. Di mana batilnya? Karena dihubungkan antara Taurat dengan agama Yahudi, karena dihubungkan antara Injil dengan agama Nasrani, karena dihubungkan dengan Al-Quran, seolah-olah Islam baru hadir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lihatlah teori mereka. Lihatlah teori mereka yang ada di buku-buku anak-anak, karena saya mengambil dari buku anak-anak. Mereka menyebut Ibrahim atau Abraham sebagai agama-agama Samawi, yaitu agama Ibrahimi. Agama mayoritas di dunia, Ishak, Ismail, Judaism, Kristen, Katolik, Ortodok, Protestan. Dari Ishak, Ismail, Islam, Syiah, dan Sunni. Apakah Nabi Ismail melahirkan agama Islam yang kemudian pecah menjadi Sunni dan Syiah? Lihat, agama-agama Samawi, yaitu Sunni, yaitu Syiah, yaitu Ortodoks, yaitu Protestan, yaitu Katolik, dan Yahudi. Apakah ini agama yang dibawa Nabi Ibrahim? Demi Allah, tidak.
Wallahi wabillahi watallahi tidak. Lantas saya mau cerita sedikit penting dengan seorang supir Grab atau Uber atau online lah begitu, yang setelah saya naik rupanya dia mengenali saya dari televisi atau dari media sosial dan berkata, "Ustaz Haikal ya, betul. Ah, kebetulan saya banyak persoalan." Ya, kita ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan. Dan dia cari jalan yang agak jauh. Saya bilang, "Lurus aja, Pak. Lewat sini, Pak, lebih dekat." Katanya lebih jauh. Emang kenapa? Biar bisa ngobrol lama sama Ustaz. Masya Allah. Dia gak tahu kita buru-buru rupanya ya. Apa yang mau ditanyakan? Saya punya tetangga, dia wanita berjilbab. Terus, kamu naksir sama dia? Enggak Ustaz, saya bilang. Dia punya istri, suami, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, suaminya orang Amerika. Lalu, dia punya anak Ustaz, anaknya juga main sama anak saya. Ini yang saya khawatir. Anaknya tidak sholat dan juga tidak ke gereja dan tidak juga ngapa-ngapain. Saya pernah jumpa dengan ibu berjilbab ini dan saya tanya kepada dia, "Ibu, anaknya kok gak diajarin begini, 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 begini?" Apa kata ibu itu? "Nanti kalau sudah dewasa, dia akan memilih antara agama yang benar menurut dia. Nanti kalau sudah dewasa, dia akan memilih yang benar menurut dia. Biarkan, biarkan dia mencari." Coba, apakah tidak berbahaya orang seperti ini? Dari mana dia dapat teori seperti itu? Kan udah ada takdirnya. Masya Allah. Baik, kita hubungkan lagi dengan sejarah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, apakah ujuk-ujuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ini kepada Ibrahim? Apakah ujuk-ujuk Allah Subhanahu wa taala menunjuk Ibrahim sebagai nabi? Apakah ujuk-ujuk seperti ini? Tidak, saudaraku. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menunjuk Ibrahim karena Ibrahim adalah orang yang pantas untuk ditunjuk. Dan ini teman-teman sekalian, bukan karena apa? Bukan karena Ibrahim alaihissalam yang disetir sedemikian rupa oleh Allah. Bukan. Bukan karena Allah menunjuk Ismail dan Ishak sebagai nabi, bukan karena mereka diatur disetir oleh Allah. Demikian pula Nabi Musa, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibilang begitu? Karena Allah yang menyatakan kepada semua manusia berlaku fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang kami ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sifat fujur dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan binasalah orang yang mengotori jiwanya. Lantas apa yang terjadi dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau tidak mau. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa saja dia mengangkat siapapun di masa Ibrahim. Tapi kenapa Ibrahim yang diangkat? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena Ibrahim alaihissalam menjaga kesucian jiwanya. Yang lain mungkin pada mengotori jiwanya, tapi Ibrahim, Allah melihat dari arasy, Allah melihat dari singgasananya Allah, Allah melihat dengan cara yang lebih dekat dari urat lehernya, Allah melihat dari manapun. Ternyata dia yang pantas untuk diangkat nabi pada masa dan di lingkungannya itu. Maka diangkatlah Ibrahim alaihissalam. Dipuji oleh Allah, "Inni ja'iluka lin-nasi imaman." Allah telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga Musa alaihissalam. Begitu juga Musa, Allah telah menguji, akhirnya teruji terus. Nah, ini yang layak. Begitu juga Nabi Muhammad. Bapak tahu apa yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid, apa yang ditulis oleh Zakaria Al-Kandahlawi, apa yang ditulis oleh Profesor Fazil Ahmad, apa yang ditulis oleh tentang siapa Abu Bakar Siddiq? Bukan membanding-bandingkan ya, bukan. Tapi mereka semuanya para sejarawan, Mutawalli Asy'arawi juga, mereka menulis dengan cara, ketika menulis Abu Bakar Siddiq dengan kalimat begini, "Hampir-hampir saja wahyu turun kepada Abu Bakar Siddiq."
ya. Ini para pakar yang saya cuma menyampaikan saja. Hampir-hampir saja wahyu turun kepada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena antara Nabi dan Abu Bakar seperti pinang dibelah dua. Mereka sama-sama darah suci. Ayahnya Abu Bakar juga tidak pernah dikenal sebagai penyembah berhala. Udah Isya? Hah? Cepat sekali. Belum. Belum saya bicara apa pada Isya aja. Ibrahim Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang sangat dekat perilakunya dengan Nabi. Sama-sama berdarah suci, sama-sama orang yang luar biasa, sama-sama orang yang sholat. Sholat. Tidak pernah menyembah berhala sekalipun, tidak pernah meminum-minumkan keras sekalipun. Hampir-hampir saja wahyu turun kepada Abu Bakar Siddiq. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika Gua Hira? Rasulullah di Gua Hira dan Abu Bakar Siddiq di gua bukan di Gua Tsur, masih di Mekah. Saya lupa nama guanya. Allah astagfirullahalazim. Abu Bakar Siddiq berkhalwat sebagaimana Nabi Muhammad berkhalwat. Abu Bakar Siddiq memikirkan rakyat Quraisy sebagaimana Nabi Muhammad memikirkan rakyat Quraisy. Abu Bakar Siddiq berpikir bagaimana menyelamatkan Quraisy sebagaimana Nabi Muhammad memikirkannya. Jadi para sejarawan menulis hampir-hampir saja wahyu turun kepada Abu Bakar Siddiq, bukan untuk membandingkan antara kehebatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tiada banding, Rasulullah tiada banding. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala memang maunya Allah, tapi di samping itu karena memang beliau yang satu-satunya manusia yang paling layak untuk menjadi nabi akhir zaman. Karena kalau dia disetir oleh Allah semua tingkah lakunya, mustahil ada ayat yang berkata abasa wa tawalla. Mustahil ada kata ayat yang berkata wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa hubungannya sejarah yang saya ceritakan secuil ini dengan kita? Jamaah sekalian, harus ada hikmahnya. Hikmahnya begini. Bapak beli handphone ya? Ya Pak, beli handphone? Beli handphone. Tenang, saya gak suruh jual, tenang. Biasanya saya suruh jual. Yang belum nyumbang Rohingya, punya handphone, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa andilmu handphone itu? Kalau belum juga saya gak ada uang Ustaz, tapi punya handphone, jual handphonenya. Lagi-lagi jual handphone. Lama-lama saya dijulukin Ustaz tukang jual beli handphone. Saudaraku, antum punya handphone dan antum beli. Handphonenya merek apa? Silahkan. Ketika antum beli, ada setting by default gak? Ada factory setting gak? Ada. Ringtone-nya berbunyi bagaimana? Sama semuanya? Sama, karena settingan pabrik. Settingan apa? Pabrik. Layar pertamanya begitu hidupin, ting, sama? Sama, pasti sama. Lalu ketika Anda pegang, Anda rubah-rubah? Bapak Ibu maaf, rubah? Rubah. Diganti depannya dengan gambar istrinya. Atau gambar anaknya. Nah itu bapak yang baik dan soleh. Atau diganti, digambar dengan ya apalah, masjid atau apa, atau tulisan Allah atau apapun, atau Aqsa yang rindu Aqsa, atau gambar Ka'bah gitu ya. Settingan pabrik udah berubah? Sudah berubah. Berarti ringtone-nya juga, ringtone-nya Bapak Ibu rubah. Ya, bunyinya menjadi apa yang biasanya teng neng 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 neng. Ya itu Nokia ada ya. Jadul ya. Apa bunyinya? Samsung bagaimana bunyinya? Itu batuk, bukan bunyi Samsung itu ya. Bunyinya lah pokoknya. Lalu Anda rubah. Lalu kalau handphone masuk nada dering kering-kering gitu, Anda rubah lagi kan? Bapak Ibu rubah dengan suka-suka Anda. Apa maknanya kenapa saya mesti cerita dengan handphone? Itulah manusia. Kita terlahir dengan settingan pabrik Allah Subhanahu wa taala dan Anda berhak merubahnya. Settingan itu falhamaha fujuraha wa taqwaha. 50-50. Punya bakat fujur, punya bakat takwa. Lalu setelah di tangan kita, kita rubah. Sedemikian, ada yang perubahannya dahsyat dan hebat.
Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang tidak merubah. Bahkan ada yang merubah lebih buruk lagi. Intinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak, Allah enggak akan merubah kita kecuali kita lebih dulu yang merubahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita settingan, persis settingan itu. Jodoh. Cuma ditulis jodohnya ada siapa? Si A, si B, si C. Bagaimana cara dapetinnya? Anda enggak rubah. Anda diem aja, ya jadilah Jonas. Jomblo ngenes. Ya. Lalu berharap setiap hari Sabtu malam Ahad berharap hujan sebesar-besarnya. Kalau enggak hujan dia sendirian kesel gitu ya. Mau ngapain? Mau ngaji, ya. Karena itu saya bikin pengajian di rumah itu hari Sabtu malam Ahad. Masya Allah, begitu saya buka pengajian Sabtu malam Ahad, Masya Allah yang datang dua. Dua-duanya pasti jomblo nih saya bilang gitu. Ya Allah ya Rab ya. Karena Ustadz saya, Kiai saya, Dr. Muhammad, Dr. Nus Muhammad Sobari itu bikin pengajian malam Ahad gitu ya. Dulu tersiksa banget gitu ya malam Ahad, ya malam Ahad gitu ya. Karena pengen jalan, pengen keluar. Nah, jamaah sekalian, yuk kita masuk lagi. Lihatlah, Ibrahim terpilih oleh Allah. Lihat para-para nabi yang lain yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak mau mengulang-ulang. Ya, mereka terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ishak terpilih oleh Allah karena mulianya. Ismail terpilih karena mulianya. Bayangkan seorang anak kecil mau disembelih ayahnya, beliau berkata, ya abatif almatu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangkan taat hormat sama ayahnya tanpa reses. Taat hormat sama ayahnya tanpa apa ya? Ya Allah ya Rabb. Ayahnya Ibrahim datang ke tempat Ismail. Ketika itu Ismail sedang berburu ya, dan belum pulang. Ditanya istrinya, bagaimana kehidupanmu, kata Ibrahim kepada istri Ismail yang kemudian kebetulan Ismail sedang keluar. Apa jawaban istrinya? Hidupnya susah, Ismail tidak memberikan nafkah yang baik, kehidupannya sengsara, banyak keluhan. Lalu sebelum pulang Ibrahim berkata pada mantunya, kalau Ismail pulang bilang pintunya mesti diganti. Ismail pun kembali setelah berburu. Siapa yang datang? Ada ayahmu Ibrahim. Oh iya, apa kata ayahku? Ayahmu berpesan bahwa kalau pintunya mesti diganti, udah rusak. Tapi kulihat nggak ada rusak katanya. Ismail berkata, ente yang rusak gitu ya. Mohon maaf, aku ceraikan kamu. Kenapa? Karena itu kode dari Ibrahim. Kode. Ya, pintunya mesti diganti nih. Kenapa? Kok hebat banget begitu anak? Ya, itulah Ismail. Mutu dan kualitasnya hanya mampu berkata, ya bisa, boleh kepada ayahnya. Pernah saya sampaikan, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Hanya mampu berkata, ya bisa, boleh kepada orang tua. Apapun yang dikatakannya, berkatalah, ya bisa, boleh. Hei anak muda, tolong yang hadir di sini anak muda, dengarkan. Demi Allah. Ya. Ridallah fi ridha walidayhi wasukhtullah wasukhtu walidayhi. Kau ngaji, mau ngaji, tapi kau minta izin sama ibu dan bapak. Ibumu berkata, jangan nak, kau berangkat, ngajimu jadi haram. Jangankan ngaji, berjihad fisabilillah. Ibumu sendirian dan gak ada yang merawat. Lebih mulia kau rawat ibumu daripada berjihad di jalan Allah. Padahal sebesar-besarnya amalan jihad itu. Allahu Akbar. Katakan ya bisa boleh ya kepada orang tua. Hanya itu saja, yang lain simpen. Ya bisa boleh. Balik kepada kenapa Allah pilih Ibrahim, Ismail, Ishak dan hubungannya kepada kita sebagai penutup. Jamaah sekalian, maka setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, lengkap dengan segala macam hukum Allah, lengkap dengan segala macam hukum-hukum yang ada, lengkap dengan semua perangkat, maka sekarang berada di tangan kita. Di tangan kita sekarang inilah apa yang akan kau pilih, wahai jamaah, wahai sahabat, apa yang kau tentukan. Semua di tanganmu. Semua di tanganmu. Mau baik atau mau buruk, silahkan.
mau kaya atau miskin, silahkan. Ini lagi berseri nih di Bandung, di ITB. Lagi berseri, minggu depan akan lagi tentang bicara soal keberhasilan, kekayaan, dan kemiskinan. Saya berikan sedikit saja rahasianya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya telah berbicara dengan hampir semua orang kaya, mulai dari yang Pak Ciputra, ya, Nasrani, mulai dari Pak Eka, mulai dari Pak CT yang Muslim, Pak Herul Tanjung, semua alhamdulillah udah pernah saya hampir semua saya telah temui, dan kesimpulannya cuma satu. Mereka kaya sebelum kaya. Mereka sudah kaya sebelum kaya. Mereka terlalu banyak berbagi sebelum menjadi orang kaya. Mereka berpikiran bahwa mereka kaya sebelum mereka kaya. Ini yang dimaksud mungkin sebuah tafsir yang dalam, yaitu allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka telah berada di jalan Allah. Orang yang dipercaya lurah jadi apa? Wakil lurah. Betul. Orang yang dipercaya camat jadi apa? Wakil camat. Orang yang dipercaya presiden jadi apa? Menteri atau wakil presiden. Orang yang dipercaya Pak Menteri jadi apa? Staf ahli atau juru bicara. Lihatlah, hanya orang terdekat yang diambil. Sekarang pertanyaannya, orang dipercaya Allah jadi apa? Jadi apa? Jadi orang yang mampu mensejahterakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin, fuqara wal masakin, mereka adalah tawanan-tawanan Allah. Mereka tawanan-tawanan Allah. Allah mencari orang-orang yang dipercayanya untuk membuat mereka makmur, sejahtera, dan hidup berkecukupan. Dan jadikanlah itu antum. Jadikanlah itu antum. Sehingga Anda menjadi perantaranya Allah dalam membuat dan mensederhana dan membuat kemampuan orang-orang yang miskin dan papa itu. Jadilah kaya sebelum kaya yang sebenarnya. Jadilah berbagi sebelum kaya yang sebenarnya. Insyaallah. Insyaallah. Ini adalah sebuah teknik, sebuah tips, sebuah trik yang jitu. Kaya pengen, jadilah orang kaya. Bantulah orang-orang di sekitar. Insyaallah Allah akan berikan kepercayaan. Kenapa? Dikasih duit sedikit, dikasih orang. Waduh, Allah percaya. Jadi lagi. Karena konsep, boleh sedikit menyimpang, konsep dalam Islam rezeki ada tiga. Pertama, yang dipastikan pasti dapat, nggak usah berjuang mati-matian, pasti dapat. Konsep rezeki yang pertama yaitu rezeki untuk makan, tapi Anda tidak bisa memilih apa yang ada dimakan, ya. Apa dalilnya? Dalilnya wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Itu udah pasti dapat, Pak. Dapat ente makan doang dapat. Konsep rezeki dalam Islam tiga. Ya. Tapi apa mau cuman makan doang? Anda nunggu belas kasihan orang? Ya enggak dong. Yang kedua, konsep rezekinya yang dijanjikan. Hadirin, sedikit lagi mohon izin saya. Jadi yang kedua, rezeki ini yang dijanjikan, yang ditangguhkan. Jadi Allah menangguhkan karena Allah mau lihat dulu. Ya, yang pertama tadi apa? Dipastikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang kedua ditangguhkan. Jadi Allah mau lihat dulu layak enggak nih orang sebenarnya untuk dikasih. Dalilnya yang tadi. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba lihat dulu nih mau berubah enggak nih orang. Sebenarnya dia mau jadi kaya enggak? Berapa banyak dia berbagi? Bapak tahu enggak Bill Gates berapa zakatnya? Kalau istilah saya zakat. Tahu enggak berapa? Dari harta dia yang sebesar 78 miliar dolar, dia infakkan berapa? 29 atau 30 miliar dolar. Coba bayangkan, hampir 40%. Bill Gates 40%. Lah kita kayak belum, cuma 2,5%. Coba. Salah satu orang nomor 3 terkaya di dunia, Warren Buffett. Bapak tahu apa yang digunakan mobil? Sama yang digunakan pada tahun 80. Dibilang ini masih bisa jalan. Terus uang yang lain gimana? Disedekahkan. Dan dia tidak pernah beli baju bermerek. Ini cerita orang-orang kaya unik, Pak. Yang sok tahu tuh yang sok kaya atau orang kaya baru.
Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Jadi Allah menyiapkan, Allah jadi belum, jadi gini. Satu yang dipastikan, dua yang udah haknya tapi belum dikasih. Yang ketiga yang dijanjikan yang di belakang ini. Apa itu dalilnya? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Jadi dengan keadilan Allah, rezeki bapak itu satu pohon. Bapak sepohon, dan saya pun sepohon. Itu keadilan Allah. Lalu setting by default, jangan lupa setting factory setting, settingan pabrik. Tuh, Allah biarkan. Ada orang yang kreatif, ada yang tidak kreatif. Ada yang nunggu aja, tunggu pohonnya jatuh. Jatuh baru dimakan. Tunggu lagi. Jatuh dia makan. Itu orang yang tidak mau usaha. Dia tunggu saja orang ngasih. Wah, kalau cerita dalil panjang, Pak. Ini hak, Pak. Sayyidina Ali juga berkata demikian. Saya menggubahnya dengan bahasa yang lebih enak untuk dicerna. Sayyidina Ali berkata demikian. Sayyidina Ali lagi duduk, tiba-tiba dia mau berjalan, maka kemudian ada anak yang lagi duduk. Sayyidina Ali minta anak itu, tolong jaga cangkang keledai. Cangkang keledai. Keledai loh ya. Khalifah loh ya. Khalifah. Gak naik kuda apalagi unta. Sayyidina Ali dengan sangat sederhana. Hai anak, jaga keledai. Jaga ini cangkang keledai. Lalu Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Begitu selesai, karena lama, cangkang keledainya hilang, anaknya hilang. Apa kata Sayyidina Ali? Anak itu mencari yang haram, padahal yang halal sudah disediakan Allah. 1 dinar. Nih, uang yang disiapkan 1 dinar untuk anak itu. Tapi dia memilih yang haram. Apa maksudnya para sahabat enggak paham? Kau cari cangkang keledai itu. Kalau enggak percaya, cari di pasar, kau akan temukan anak itu menjual sebanyak 1 dinar. Sayyidina Ali kasih uangnya kepada sahabat ini dan beli lagi. Ternyata ketemu, ini cangkang Ali. Cangkang keledai punya Sayyidina Ali. Ditanya, dari mana kau beli? Dari seorang anak. Berapa jumlah 1 dinar? Nih dibayarin lagi. Ini punya khalifah. Oh baik, kasih lagi dan bayar lagi. Sih, kata Sayyidina Ali, betul. Anak ini memilih yang haram dari yang halal yang sudah disediakan oleh Allah. Pak, ente dapat rezeki. Korupsi, 1 miliar. Padahal Allah sudah sediakan yang halal 1 miliar kalau antum bersabar. Urusan rezeki, rezeki itu mendatangi antum. Antum gak perlu cari kemana-mana. Jadi konsep rezeki satu, yang dipastikan wa min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha. Yang kedua, rezeki yang ditangguhkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Belum ada tapi Allah menjanjikan. Bagi siapa? La in syakartum lazidannakum wa in kafartum min azabi lasyadid. Jadi yang pertama, orang nunggu. Dia nunggu aja, itu yang dipastikan. Yang kedua, dia kreatif. Dia petik. Dia petik pakai galah misalnya, pakai galah. Kadang-kadang kurang bagus, dapatnya yang kecil, yang pentil, yang dimakan codot. Tahu codot enggak? Ini makan codot dapat akhirnya, jadi kurang bagus. Nah, yang lebih hebat lagi yang ketiga, jadi dia naik dan dia ambil hanya yang matang-matang. Dan yang matang-matang ini dia kali dikumpulkan, dia makan sedikit dan dibagikan kepada orang lain. Maka Allah berikan lagi, ternyata bapak 2 pohon. Bapak lebih hebat lagi infaknya. Bapak punya 5 pohon. Bapak ternyata dahsyat infaknya. Bapak punya 10 pohon. Bapak ternyata menyediakan 50% dari yang bapak dapat. Ternyata bapak dikasih oleh Allah 100 pohon bapak punya. Itulah 100 pohon yang dimiliki oleh Pak Cete. Itulah 1000 pohon yang dimiliki oleh Pak Ciputra. Itulah 1000 pohon yang dimiliki oleh Pak Eka. Itulah 1000 pohon, 1000 pohon, 1000 pohon. Yang lain. Sementara kita 1 pohon. Pohon cabai lagi, kecil lagi. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Saya buka dengan tanya jawab. 2 orang, silahkan. Saya tidak mengurangi hak antum untuk bertanya jawab. Tafadhal, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Memang menarik untuk bicara soal rezeki. Masya Allah, silahkan. Masya Allah. Bapak, tolong Bapak yang mulia, Bapak jangan sampai berpakaian berwarna seperti biksu, jangan ya.
Karena kalau lihat orang kayak begini tapi pakai biksu, saya membatiin aja rasanya gitu. Alhamdulillah antum pakai baju kemeja. Kalau antum libet-libet udah mati dari kemarin lu sama gua. Alhamdulillah, silahkan sahabat saya. Masya Allah, alhamdulillah. Lama-lama ini nggak muat. Dari Bekasi datang, dari mana datang? Allahu Akbar. Nah, jadi pertanyaan saya simpel. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ilmu itu dijual oleh Yehuda. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang saya tahu Yehuda itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hmm. Apakah itu berarti kalau sendiri sudah bahasanya mungkin mengetahui ya? Baik, baik. Antum baru pertama hadir atau kedua, ketiga? Sudah awal. Sudah awal. Mungkin pas lagi bahas Yahudi nggak datang gitu ya. Jadi begini, sudah saya sampaikan bahwa Yahudi memang disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam rangka penghinaan, bukan pemujian. Jadi Allah menyebut Yahudi, la'anatullah alal Yahud. Kunu kirodatan khasyin, jadilah kera yang hina. Allah melaknat kalian. Itu dalam keadaan yang hina semua. Kenapa? Karena bukan dari Allah. Allah juga menyebut Nasrani dalam kondisi yang hina. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha al-Masih ibnu Maryam. Ayat yang lain, wa qala salisun salis. Itu Allah menyebut dalam rangka kehinaan, bukan kemuliaan. Jadi, walaupun disebut dalam Al-Qur'an, bukan legitimasi itu berarti benar. Allah menyebut ateis, Allah menyebut penyembah berhala, Allah menyebut penyembah bintang, Allah sebut semua. Jadi bukan berarti itu. Sama seperti argumentasi orang Syiah. Orang Syiah, lagi-lagi kita mesti nyinggung, setiap pertemuan mesti nyinggung Syiah sedikit. Orang Syiah berkata, kami ini bagian dari Islam, karena kami kan juga haji ke Mekah. Gitu kan? Nah, saya menjawabnya, yang ada di Mekah bukan berarti suci. Anjing ada di Mekah, laler ada di Mekah. Nah kalian samalah seperti itu, saya bilang gitu ya. Artinya tidak berarti kalau Yahudi disebut dalam Al-Quran itu menunjukkan kesucian dan kebenaran atau legitimasi kebenaran Yahudi. Tapi Allah menyebut Yahudi selalu dengan kehinaan. Allah ajak kembali. Ya, ada yang dimuliakan tapi dulu. Contohnya apaan? Apa namanya? Tentang Bani Israel tuh, Allah itu melebihkan diantara yang lain. Waskur ya Bani Israel kurun ni'matallahi anantu alaikum wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah memuji, tapi itu kan dulu era Yahudi masih menjadi suku dan Allah bicara dalam kategori suku, bukan setelah menjadi agama. Setelah menjadi agama mereka terlima kehinaan karena merubah-rubah dan membunuh para nabi. Antum baca dalam suratul Baqarah ayat yang ke-40 sampai ke-80. Insyaallah jelas. Komat. Sudah bunyi itu. Tut tut tut. Kita komat. Satu lagi. Satu lagi mungkin ada pertanyaan? Kalau enggak ada silakan teman. Tafadhol yang keras dari belakang. Dari daerah mana? Terima kasih. Ini dari Damayo dari Ciamis. 212. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Abdul, saya dari Malang, Ustaz. Masya Allah. Malang Jawa Timur. Iya betul. Jawa lagi. Iya, jadi alhamdulillah saya hari ini hadir ke sini mungkin karena digerakkan oleh Allah ya. Karena tadi niatnya enggak ada untuk kajian, tapi pertanyaan saya kepada Ustaz. Iya. Islam ada sebelum maksudnya kayak sebelum zaman terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Saya sebenarnya misal baru tahu saat ini, Ustaz. Ya Allah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana cara ibadah dulu orang Islam yang sebelum Nabi Muhammad itu. Baik, baik. Jadi sebenarnya saya sedih juga baru tahu sekarang itu. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah baru tahu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Al-Baqarah antum buka 40 sampai 80, antum buka surat Ibrahim ya. Mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan selesai. Antum buka suratul Anbiya. Ya, semua satu ayat satu Quran itu antum buka, cerita semua para nabi. Antum buka surat Maryam. Mulai ayat yang ke-16
Antum buka surat Yunus. Mulai ayat ke-84. Maryam, Yunus. Antum buka suratul Baqarah. Ya, mulai 120 sampai 144 atau 150 deh. Ya. Di situ semua Allah jelaskan dengan detail. Ya. Dengan detail bahwa mereka rukuk, mereka sujud, mereka puasa, mereka salat, mereka zakat, dan mereka juga haji. Jadi bagaimana Islam zaman dahulu tetap memegang yang lima. Mereka syahadat. Nabi Musa itu menyatakan dirinya Rasulullah. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi lima tuzununa wa ta'lamuna anni Rasulullah. Aku ini Rasulullah, kata Musa. Begitu juga Nabi Isa, dia menyatakan dirinya Rasulullah. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Aku ini Rasulullah buat kalian. Jadi syahadatnya mereka bagaimana? La ilaha illallah Musa Rasulullah zaman Musa. La ilaha illallah Isa Rasulullah zaman Isa, dan mereka semua salat. Seperti ayat yang saya bacakan tadi semua. Semua nabi salat. Semua nabi zakat. Al-Baqarah 183 antum sudah tahu pasti. Kutiba alaikum siyam kama kutiba allazina min qablikum. Semua nabi berarti puasa. Haji, itu panggilan Ibrahim. Allah menyeru. Allah melalui Ibrahim alaihissalam menyeru semuanya untuk berangkat haji. Wahijul baiti min sabila, itu semua berlaku para nabi. Kenapa? Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan menjelaskan surat Ali Imran 67, la nufarriqu baina ahadin minhum. Allah enggak bedakan dari sisi apa? Ajaran. Dari sisi keislaman. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, apa kata Allah dalam ayat itu? Antum buka nanti ya Ali Imran. Nah, ini menandakan bahwa semua nabi syahadat, semua nabi salat, semua nabi zakat, semua nabi puasa, dan semua nabi haji. Satu-satunya nabi yang belum berangkat haji dan enggak ditemukan dalam tarikh adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena beliau baru jadi nabi 3 tahun dan kemudian wafat atau diangkat. Wafat, kata mereka, diangkat. Dan Allah Subhanahu wa taala apakah sudah mewafatkan Isa? Belum. Apakah dalam hadis sahih diceritakan Nabi Isa akan kembali? Ya, di mana kembalinya? Lagi pakai pakaian ihram. Artinya Nabi Isa dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji. Semua nabi demikian. Cukup barangkali karena kita harus salat Isya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.